Ah? Baru nak lipat baju ni. Oh. Siapa yang accept, suami ke? Oh, dia kacau. Wah, suami untung oh. Baik lah. Wah, bini putih oh, putih. Weh, hang putih oh no, macam jambu. Hang pun jambu ah. Jambu apa? Macam gang Afrika ni hitam ni. Woi. Hang macam tu bini hang cantik oh. Hang power oh. Hang pakai apa? Bini hang pun cantik. Aje. Tapi hang bini luar negara. Ha, bini hang dalam negara. Macam mana? Hang bagi hati sikit cenah dapat ni luar aman, negara aman, ni. Kita video bau sembang, kita sembang face to face lah depan. Oi, aku nak naik kerja Eki lah kat Langkawi. Boleh lah? Baru dia boleh ajar macam-macam nak niat kerja Eki. Aku ingat nak naik kerja Eki ke lah, pelancong datang. Tak, ni mapu lah ni. Dia pada mapu dia sama Langkawi ni bukan. Naik kerja Eki dia cari masalah. Oh. Betul, I see dia video. When he talk with you, I know he like play like that joke only. Ui, boleh cakap orang putih. Oh, power you English. Tak ada English belajar gua pantai apa. No like that, no like that. Eh, hey, nanti aku pergi Langkawi hang belanja, aku main jet ski. Boleh. No, I know. Kalau pergi Dayang Munting selalu kan 500 kan. Ha. Dengan hang free dah ha. Hang bukan nak bantu aku, hang nak melingkuk aku. Hang ni mana miskin orang bersedekah. Wei, jangan. Kita nak sedekah bukan kau orang miskin. Buat aku tak kaya betul. Hang pun tak kaya orang bini orang putih oh. Apa yang hang bikin orang orang putih? Semua orang kaya. Dia ada harta kat Ismik Ulam Raja. Kalau kita kalau bini saya ada harta besar ah. Saya tak duduk Malaysia. Dia kata dia balik negara dia ada cat apa cat rumah. Alah, takkan orang kaya nak cat rumah. Rumah kaya untuk hutan. Dia tanya kan. Saya okey dah. Saya tak you tengok ah apa ni chat buat live tu tapi saya tak potih hak tu kek pala dia tidak awal malam tu. Ha. Saya tengoklah video tu. Aku nak gelak pun ada hampa berdua di sembang. Awak dia nak balik negara chat tu. Dia chat dia betul chat dia ni bukan dia nak balik pasal chat. Oh, ada hal lah. Nah, dia cerita dia hal dia tu dia ada hal nak settle. Lepas tu kami anak pertama lahir kat sana. Mak mentuk dah pernah tengok. Tu yang balik ni sebab anak yang nombor 2 ni mak mentuk tak nak tengok lagi. Oh, faham. Itu yang sebenarnya tapi sebab dah balik, alang-alang balik. Kalau balik saja dah modal dah tinggi. Dua orang anak yang sulung dengan dia pun dah dekat 10,000. RM10,000 bukan sikit tau cari dekat Malaysia ni RM10,000. Betul lah. Kalau macam acak kita tahu satu malam buat live boleh gagal. Hai, mana dah pandai lah. Amboi. Tak ada lah. Pandai tak tahu lagi. Betul. Tak ada pandai tak lagi. Nanti acak kita juga. Mana anak? Mak tengok anak tidur dah weh pukul 1. Tapi hari tu aku dah tanya. Aku cakap nak berbirah. Tapi aku tanya dia anak ikut bapak ke ikut mak? Dia kata yang satu ikut bapak, aku nak yang nombor 2 lah aku cakap. Eh, hang tak tengok anak pun satu lagi handsome. Dia anak ikut saya tu bukan kata kulit. Ha. Oh, perangai? Ha, dah bukan. Dia rupa nak ira tu tak ada macam saya. Tapi orang kata ni lah. Tapi kulit mak semua bini saya lah. Tapi yang nombor 1 lagi terang. Putih lagi. Oh, yang kalau ikut mak okey. Oh, ada anak dah? Ha? Ada, anak seorang lelaki. Oh, takkan nak pergi nikah lelaki dengan lelaki lah ni. Oh, yang anak lelaki ke? Oh, agama susah ni kat agama yang pit lah. Hang proses lah perempuan. Nanti dah ada perempuan kita sembang lain. Hang boleh proses. Bukan nak. Hang kahwin, hang baru umur berapa. Proses lah. Tak boleh lah, tua lah. Aku tua dah, tak boleh proses lah. Itu kerja orang tak nak proses. Hang ingat mesin lah. Hang umur berapa baru? Baru 30 lebih betul tak? Ha? 40 lebih lah. Ui, 40 lebih bini hang? Ui. Ha? Eh, hang 30 lebih. Hari tu dia dah sebut umur hang 30 lebih. 35 tak silap ke 37? Hang lah kahwin kat mana? Duduk Cenang lah. Aku selalu kau dulu pergi Cenang. Aku tahu dulu hampir siapa orang kaya. Tak siapa orang company kecil punya kami. Tai hang. Aku tahu hampir punya checking dengan siapa. Aku tahu. Mana dah aku siapa orang kaya. Aku pergi-pergi dia panggil. Aku bayar lah. Oh, bayar takkan. Takkan tak pergi free.
Waktu tu aku tak ada nama, dia tak bagi free. Ni aku macam dah ada nama, aku nak minta free lah. Nah, habis minta kat dia lah. Oh ha, kan hang takkan nak beli. Hang pelecah lah. Nanti aku tolonglah promote. nama anak hang pertama apa dah orang tanya? Noah Harith. Noah Harith? Noah. N-O-A-H. Lega lah bini orang putih aku berterima nama Noah. Kalau hang kahwin orang lain tiba-tiba Noah. Wah, kan biasa-biasa. Noah Harith apa lah yang nombor dua? Nombor dua, Naufal Harith. Oh, semua ada Harith? Ah, ada Harith. Weh, nak tengok anak anda tidur lah? Tidur lah, weh. Satu lah. Dia tak live lah? Ha? Tengok-tengok live. Mana tak biasa pukul satu orang live. Depa punya live daripada morning sampai pukul 9 je lepas tu. Hilang? Bukan, masa dia live TikTok lah. Nah, dah, dia pun live real, bukan live TikTok. Oh, eh, ada King Sport ke? Terima kasih. Lepas tu nanti Pinang kata dia nak balik apa negara dah? Apa? Island? Apa? Finland. Berapa lah? Bila? Bulan depan? Ni? Lagi duit berapa hari ni? Lusa nak flight dalam hari. Lepas tu hang rindu lah. Tak lah. Cari baru. Ha? Cari baru apa? Orang berani lah. Oh. Cari baru anak tu. Tapi ajak takut bini. Tak berani dengan bini. Berani tapi bini tak takut dengan aku. Apa nama bini aku lupa? Sofia, ini kalau bini aku cakap, han tidak, dah tidak. Han makan, dah makan. Tengok. Bini kata kat hang, han kata kat bini, han cakap cuti. Kawan aku cakap kat bini dia. Aku tak berani. Kawan aku cakap kat bini, bukan aku je. Aku tak berani. Aku tak berani. Bini aku orang Kedah hantar kalau aku cakap macam tu. Hang jangan buat pasal. Pekak. Ya, ada pegang-pegang tau. Oh, tak boleh tahan dengar pekak bersing tu. Gila tu. Eh, Raya, apa ni? Ryan kawan lah. Kawan. Tapi aku gunakan dia je. Kalau terdesak, aku tak anggap dia kawan pun. Dia je anggap aku kawan. Majak Kalau aku rasa aku terdesak, aku cari ada. Kalau tak, aku pun tak anggap dia kawan. ni, last line kita, I nyanyi. Sekarang you nak nyanyi? Boleh nyanyi? Ni dia pun suruh nyanyi pun ni. Madu tiga. Okay. Hai senangnya dalam hati, kalau beristri satu. Pandai nak kenal kat aku, amboi. Bukan ni, dalam komen suruh. Amboi, pandai madu tiga. Hang pun tak berani lah tu aku. Ni kalau aku pergi Langkawi, aku nak cik hang macam mana? Aku pergi Langkawi, aku selalu pergi gamble. Aku tak pernah pakai agent. Jadi, siapa panggil offer aku rasa dia okey, aku ambil agent tu. Aku tak tahu. Tapi yang baru, yang baru-baru aku pergi 2 tahun lepas, aku kena kencing. Dia bagi kereta buruk kan tau. Kereta buruk? Kereta tu aircon bau mulut. Oh, aku panas gila lah. Tapi homestay lawa dapat. Homestay kami cari kat FB kan. Oi. Ya, nampak orang naik lori kenal. Biasa tak? Famous ni. Orang famous. Biasa aja Sofia. Kalau I give in lah, you jangan terkejut. You punya family pun mungkin acak-acak. Video you kat high viral mah. Ni ada tulis ni. Car rental Langkawi here. Hamai acak aku bagi kereta baru kat hang. Aku mula-mula kami pergi Langkawi 2 tahun lepas. Aku dengan Ryan lah waktu tu. Semua macam tak apa famous lagi kan. Kami order van sebab 10 orang. Biasalah. Tiba-tiba tak nak pergi 6 kencing. 9 dengan 4. Makan modal. 4. Takkan 4 orang nak naik van. Kan? Lepas tu kami minta tukar. Dia bagilah Avanza. Avanza tu aircon boleh tarik cabut. Avanza tu pun kira besar lah 4 orang. Lepas tu kami macam sedih lah, bak kereta lah, bak lain best lah. Lepas tu kami pergi Cenang. Kami naik jet ski kami yang bawa pergi sampai Pulau Wunting kan. Kami bawa. Yang tu semua okey lah, best je. Akak tu dia jenis garang-garang. Dia perempuan tapi dia garang sekosan orang. Panjang. Dia macam jantan sikit. Ya, pula butung lah. Dengan Mekah, Kak lah. Dengan Hisham lah dia going. Yang garang-garang tu kan. Aku naik dengan dia lah. Lepas tu. Kami panggil kadang Mek kerah. Garang sungguh. Garang kerja nak marah orang ada tu. Dia rasa dia orang lho. Start kau orang mana. Dulu dia buat dengan TMB punya tu. Kontrak tu. Lepas tu aku naik parasailing semua aku main yang tu. Tapi tu tak ada anak sekarang lah. Tapi ingat nak pergi ni repeat. Hang buat apa? Buat jet ski je. Tapi semua ada je. Homestay kereta pun ada?
Kereta tak ada. Kereta saya bantu abang lah. Ha, tapi selalunya macam tak ada ni dia akan pas-pas kat member-member dia lah tu ya. Lalu macam tu lah kat Langkawi. Yeah. Boleh lah nanti kalau pay kroja hang aku siapa-siapa hang lah. Boleh, boleh, boleh. Kan? Boleh-boleh. Abby Motel best jak. Abby Motel best kau. Aku pernah waktu tu tak, waktu tu aku pergi. Waktu tu ni 4 tahun lepas aku pergi gamble. Hmm. Aku suka gila kau gamble. Pergi-pergi rupanya tag gamble tu 5. Tak nyakit lah. Hotel full. Kami nyari-nyari tidur dekat kantin hotel. Lepas tu call punya call ada satu tempat tu. Orang yang book tu tak jadi. Dapat lah. Dapat motel. Motel tu ada tilam je. Ada tilam je. Tilam tu kalau silap-silap ananai pun ada. Tapi dah tak ada bilik punya pasal tidur jugalah. Isteri dia di Langkawi tak. Motel, motel tu rate dia biasa 50-60. Tapi sebabkan 5, motel tu 100 lebih. Dia cuma bagi tilam je. Tapi nak macam mana tu je bilik yang kau ada. 5 tu yang jet-jet terbang tu dekat Langkawi tu. Dia tak tahu nak ada kan. Problem tu. Dia kalau tu jangan pergi Langkawi lah. Langkawi ni memang kita target macam tu. Target dia macam apa tahu. Kalau kata macam hari cuti besar, waktu tu kami boleh makan lebih. Bukan kita saja nak buat. Itu kita income. Kalau hari tak ada orang, kami akan bagi murah juga mana. Tentu dah. Ha, betul lah. Sebab itulah nak cover balik kan. Ya. Yeah. Eh macam contoh nak tanya. Kalau macam time tak ada orang, macam mana korang cek income? Contoh ada satu musim tak ramai orang. Ha, macam mana? Kita kira macam ni lah. Waktu ada tu kita kena perangat. Ah. Ha. Waktu tak ada tu, kita meniaga cara tak ada. Tapi tak ada lah kata sampai seminggu tak ada orang langsung. Tak ada je. Langkawi stay ada orang juga. Yalah, cuma mungkin ada time dia slow sikit kan. Ya. Yeah, tapi betul. Kalau hujung tahun, time tu semua sedap lah. Betul tak? Betul. Tapi best lah. Aku rindu. Aku kalau gila kahwin, aku main senang je. Malam-malam tengok orang main api tu kan. Tengok orang main api. Tengok masalah dia. Bukan cahaya dia ni kat kali ni. Aku cakap ada. Aku cakap ada. Ambil api tu aku masuk. Aku tarik balik. Aku buat. Aku cakap, bang, hang buat 5 tahun setakat pusing-pusing ni. Meh aku minta. Sak. Suk aku celok aku tak. Diorang terkejut macam ni. Diorang kata, sifu. Sifu. Aku balik-balik tengok dah terbakar lah. Haa, memang terbakar dah. Memang tak ada apa dah. Hilang terus. Aku. Nanti dia boleh cari kita. Ni, malang. Tapi kalau tengok orang. Tapi kalau tengok macam orang pening-pening mabuk kan. Mak Zalih lawak kan tak? Dia pergi main kat api tu yang apa badan bengkok ke bawah tu kan? Haa. Ui tak lepas tapi kena tak rasa panas. Wah, aku cakap gila betul dia depa. Apa dia tapi, ni? Alis Azizi sembang kari pula. Ampong lah sembang. Ay, bang, benda-benda tu tak payah baca. Saya punya view ramai. Kadang-kadang kalau baca view komen toksik ni biasalah bukan semua orang suka kita kan. Yeah. Jadi, tapi kita pelik kan. Kalau tak suka masuk apa orang kan? Macam ni lah saya selalu cakap. Kadang-kadang orang kecam dia ni batak lah apa okey. Saya kalau tak suka orang, saya tak masuklah dia dan saya tak follow. Betul. Han tak suka han masuk orang kecah. Dia sebenarnya nak attention, dia nak perhatian, dia nak orang baca komen dia. Kita tolong gosok, Mas, boleh bagi masuk Mas. Tahu dia kata jangan layanlah benda-benda tu. Eh, Kibang. Dengan Sofia sambung buat kerja balik. Terima kasih. Ini panggil dah tu. Oh. Aku kalau bini aku panggil hang pasal apa? Aku tengah live ni aku nak random awek ke apa hang kecau bang tidak. Dia tidak. Tapi kalau orang balik bukan kata hang kata aku terajar hang satgi aku. Okey bang. Jumpa lagi eh Sofia. Terima kasih. Nanti ada kita jumpa kat Langkawi. Boleh boleh apa di end lah di end. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. 3 days later. Ah? What are you doing? I makan ayam popcorn. Orang Melayu cakap popcorn. Mak dia tak ompi. Which buka weh. Apa dia? Dengan siapa? Ni. Cuma aduh balik-balik muka dia, balik-balik muka dia. Malaslah aku tengok. Eh, hey, hello. Kawan SP. Oh. Hey, jap. Hey. Hey, jap. Apa? Nama acak pun tak muka tak macam kicak pun. Habis abang tu muka macam kicak kenapa nama tak acak? Dan nama hang dah acak hang dah ambil aku nak buh nama aku macam mana? Lagi mana orang? Dalam Malaysia orang boleh je pakai nama banyak-banyak kenapa tak pakai nama acak? Tak mau. Tak minat nama acak. Sama lah saya pun tak minat nama abang. Ha memang ah. Ha tak minat juga. Oi lawa homestay ada swimming pool. Nak semalam berapa semalam? Ada laut dan dia kata
Orang itu... yang dekat pantai, ya, ada, ada tulak. Tapi semalam berapa tu semalam? Malam kalau yang single yang satu katil ni 150. Tak, kalau nak yang dua orang satu bilik. Ha, dua orang lah. 150. Katil, satu katil queen. Kalau yang dua katil queen tu baru 180. Oi, murah kat mana ni? SP, Sungai Betan ni. Apa tu? Sungai Betan ni? Ha. Tunggai Pinggan. Oh, ingat kat Langkawi. Ya, Pinggan Tunggai. Ini Sungai Betan ni ya, rumah mak betul lah. Hmm. Oh, ya ke? Oh, orang Pong Sungai Betan ni. Oh, ya, ya. Alah, orang Pong Sungai Betan ni. Dia dari mana di sini? Dia Bandar Putih Jaya. Oh, dekat sini juga. Homestay tu ada swimming pool, baik gak tu, kat mana tak pernah tahu. Nak tunjuk sikit orang. Orang Bali tak nak tengok orang langkah. Saya IP tunjuk dia sikit. Sangat. Aduh, bisinglah laki dia ni. Tulah tak cuba tak. Jangan. Popeng. Kalau biasa ada. Depa ada saya IP tukar kamera sikit sat. Bukan tukar kamera, flip. Dua bilik ada macam dua katil. Empat orang boleh duduk dekat dalam tu. Baik lah. Sungai Tani ni boleh sewa ni. Ni macam bilik. Tiga bilik ni ada satu katil. Tiga bilik ada satu katil? Dan belakang tu ada dapur kat luar. Apa nama homestay ni? Daisy Cottage. Sat, saya tunjuk nama tu. Macam promote free je tapi tak apalah. Daisy Cottage. Oh, cottage. Tapi, oh, okay. Kita boleh promote sebab kita selalu main sini. Tokyo okay pun lah. Makan kena dah sebab selalu kita main sini. Nak pergilah nanti. Main. Nak book. Tak payah tunjuk jam lah. Orang lain pun ada jam lah. Tunjuk jam pula lah. Orang lain pun ada jam. Aduh. Awak nak gaduh sangat. Kau Haman sini nak gaduh. One by one. Mama, Haman sini. Kita lawan atas kelanggang, Man. Mama. Set lah. Bila bagi tarikh? Loh, tak ada apa orang dapat. Sekarang tengah sibuk. Pula dah. Tengah sibuk orang ni ajak tumbuk pula lah. Aduh. Mana dia ajak tumbuk? Tak ada lah. Sorang mai je pun. Tak mah. Dia pun duduk di mana? Saya duduk geri. Tapi orang bini orang SP. Tapi ni belah mana lah? Belah mana lah dia punya homestay ni? Tak, Pinang Tunggal dekat sekolah rendah. Pinang Tunggal, bini tahu kot kat mana. Nanti kan nak pergi sebab dia ada kolam kan. Tengoklah anak mesti anak dah bangun kan. Anak. Tidak dah. Asyik nak tengok tidur. Asyik nak tengok tidur, yang bangun bapak dia je. Anak you tidak, tak tidur lagi? Belum, tengah bunggah rumah. Anak ikut bangun bapak tu, tidak lewat. Diam lah. Okey, bang, borak-borak lu. Memang aku kejam dah lu, cukup lah ni. Abang kalau nak kejam saya tengah-tengah sikit sebab saya pandai berenang. Boleh. Kalau takat genjam pinggir laut tu, saya boleh patah balik je. Kuat belakang. Kita tahu. Banyak mati ramai-ramai semua yang boleh berenang. Kalau abang nak lepas saya tengah-tengah laut, tu pun saya boleh patah balik sini ni. Kita caya. Nama acak memang kita caya. Tahu. Memang semangat kita kan. Saya kalau terjun, yang main terjun tu tak ngecik air tau. Oh, itu lah. Yang tak ada, belum muas kepala. Itu ni for yang latihan usaha kita. Tapi okey, saya dulu mula-mula mai dulu sini. Mula-mula sini tadi. Kita pun tak tahu, tapi bila kita tahu ada kolam, lepas tu owner dia pun steady. Maksudnya tak. Murahlah, homestay ada swimming pool 100 lebih, murahlah. Sebab swimming pool dia besar. Ya, dan belakang tu ada dapur macam semua, ada patio, kowe, barbecue. Apa tu? Complete lah untuk nak buat untuk family day ke orang kata. Nak masuk besar. Bolehlah. Nanti kita buat family day lah kita. Boleh. Atok sekali boleh. Bolehlah kita buat family day. Kita buat masak-masak, BBQ apa. Abang beli lah barang-barang tu. Boleh. Aku tahu kan ada duit. Aku tahu. Okay. Nak apa aku lagi. Dah. Sambunglah borak-borak dulu. Ada masa kita sambung lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nanti Roger bang. Nombor ada. Boleh.